bintang emas. Halo sahabat Taribuns TV, welcome back to channel Taribuns TV. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru, terupdate dan juga berita artis terheboh hari ini. Detik-detik pencopotan baju polisi Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana dipecat dari kepolisian karena terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Benarkah? Beginilah fakta yang sebenarnya. Tontonlah video ini hingga selesai agar Anda tak gagal paham. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk men-subscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Kini keberadaan Ibtu Rudiana, ayah Rizky dalam kasus Vina Cirebon masih misteri. Foto Ibtu Rudiana tersebar di media sosial. Namun, keberadaan ayah Rizky, korban pembunuhan Vina, ini masih misteri. Inspektur 1 Rudiana, pelapor kasus Vina Cirebon, sempat tersebar di sejumlah media massa. Namun, keberadaan ayah Muhammad Rizky yang menjadi korban pembunuhan dengan Vina Cirebon pada tahun 2016 silam ini masih misteri. Padahal, ia diduga mengarahkan saksi di kasus ini. Foto Rudiana tersebar pertama kali di grup percakapan Humas Polres Cirebon Kota yang terdapat awak media pada Selasa siang. Dalam foto itu, Rudiana yang berbaju olahraga berdiri bersama Kepala Polres Cirebon Kota, Ajun Komisaris Besar Rano Hadianto, dan pejabat lainnya. Foto Rudiana itu disebarkan bersama dengan rilis berjudul Sambut Hari Bayangkara ke-78. Polres Cirebon Kota gelar perlombaan bulu tangkis. Dalam rilis itu terdapat 9 foto, termasuk yang memuat Rudiana. Namun, hanya beberapa menit, foto itu langsung dihapus di grup. Kompas mencoba mengkonfirmasi hal itu kepada Rano Hadianto melalui pesan WhatsApp Kamis. Namun, belum ada respon. Kompas juga telah menghubungi nomor telepon Ibtu Rudiana. Akan tetapi, nomor itu tidak lagi aktif. Keberadaan Rudiana pun masih misteri. Kompas dan Kompas TV mendatangi rumah yang pernah ditinggali Rudiana dan Rizky di perumahan Bumi Arumsari, Jalan Albasia, Desa Cirebon, Girang, Kecamatan Talun, Kamis siang. Namun, rumah itu tampak tidak berpenghuni. Pagarnya tertutup dan lampu teras menyala. Wartawan mencoba bertanya ke 5 warga terkait keberadaan Rudiana. Namun, 4 warga diantaranya mengatakan tidak tahu. Wartawan juga mendatangi kediaman RT 002. Akan tetapi, yang bersangkutan tidak ada. Seorang perempuan yang tidak ingin disebutkan namanya menjawab singkat. Ibtu Rudiana terancam diberhentikan dengan tidak hormat jika terbukti rekayasa kasus Vina Cirebon.
Diketahui, kini Ibtu Rudiana tengah diperiksa di Propam Mabes Polri setelah pengakuan Liga Akbar. Pengakuan Liga Akbar mengaku dipaksa Ibtu Rudiana menjadi saksi kematian Eki dan Vina Cirebon. Padahal, Liga Akbar tidak berada di lokasi kejadian. Menurut mantan Wakapolri, Komjen Pol Pur Oigroseno, sanksi Ibtu Rudiana jika terbukti merekayasa kasus Vina Cirebon dapat dipecat dengan tidak hormat. Padahal untuk menunjukkan pakaian, helm, dan sepeda motor milik Eki, hanya bapaknya Ibtu Rudiana bisa, kenapa harus mengajak Liga Akbar, ujar Oigroseno seperti yang dilansir dari Kompas TV yang tayang pada hari Minggu kemarin. Oigroseno melanjutkan kejanggalan kedua ketika Liga Akbar dibawa oleh polisi ke penyidik. Ia menanyakan adakah surat panggilan ataupun surat perintah yang bertuliskan untuk membawa Liga Akbar ke penyidik. Surat itu harus ada meski Ibtu Rudiana seorang perwira. Oigroseno pun menilai kesalahan prosedural Ibtu Rudiana yang diduga mencampuri penyidikan hingga memengaruhi kesaksian Liga Akbar mengarah ke PTDH. Arahnya ke PTDH karena sudah memalukan Korps Bayangkara, kepolisian. Ini kan kepolisian jadi rusak gara-gara seperti ini, pungkasnya. Ibtu Rudiana langkahi Kapolres. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Mayor TNI CHK Pur Marwan Iswandi, menyebut bahwa Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki, membuat sendiri surat penyelidikan untuk menangkap para pelaku. Hal itu tertuang dalam isi putusan pengadilan kasus pembunuhan Vina dan Eki di tahun 2016 silam. Ibtu Rudiana itu jabatannya Kanit Narkoba, tetapi saya membaca di putusan pengadilan, Ibtu Rudiana bikin surat penyelidikan, ujar Marwan dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam di TV One yang tayang pada hari Rabu kemarin. Marwan pun tak habis pikir dengan tindakan Ibtu Rudiana itu. Minta maaf.